Kamu ngapain sih telepon saya terus? Saya lagi di jalan, tau gak? Aduh ya ampun, saya lega pak. Akhirnya bapak angkat juga. Pak, tolong pak. Pak Aska ini dalam bahaya. Edwin sama Pak Hendra itu mau nyelakain bapak. Edwin mau ngelakuin apa? Saya gak tahu, tapi yang pasti bapak harus hati-hati. Ular! Kenapa saya belum menerima dan mendengar tentang kematian Aska? Saya yakin Aska pasti sudah mati, bos. Bisa King Cobra, bisa membunuh korbannya kurang dari sejam. Ya paling enggak saat ini dia lagi sekarat, bos. Keterlaluan kalian. Kamu sudah membuat saya jadi pembunuh anak saya sendiri. Bagus. Kamu wajib menerimanya. Karena kamu selalu ngelawan sama saya. Terima atau tidak terima, kamu sudah menjadi pembunuh anak kamu sendiri. Lagi pula, apa yang mesti kamu risaukan? Kan Aska dulu kamu sudah buang, sama saja sekarang. Cari Aska. Saya mau tahu di mana mayatnya. Siap, bos. Ah. Semuanya mau deketin Naila. Gak kamu, gak Aska, dan sekarang Devan. Dia nyuruh aku buat nelfonin Naila, Gio. Kenapa semuanya mau diambil sama Naila, Gio? Kenapa sih? Apa yang dilihat dari Naila? Dia itu kere, homeless, orang yang gak tahu diri. Dia
udah diusir, dimaki. Masih aja dia nongol. Emang benar-benar dia itu muka tembok, Gio. Ya ampun, Mbak. Pasiennya sudah sadar. Gio, kamu udah sadar, Gio. Gio, ini aku, Gio. Aku Wilona. Gio, kamu udah sadar, Gio. Maaf, Mbak. Bisa tolong keluar sebentar? Saya akan panggilkan dokter untuk tangannya ini. Baik, suster. Saya keluar dulu. Nela. Gue ke rumah sakit sekarang. Iya. Sekarang, Pak. Wah, ayo, Pak, ke rumah sakit cepet, iya, Pak. Iya, Pak. Suster. Ya. Gio udah sadar kan? Iya, pasien sudah sadar dari koma. Yaudah, kalau gitu saya boleh masuk ke dalam lagi kan, Sus? Tunggu dulu sebentar ya, Mbak, sampai dokter selesai memeriksa. Saya permisi. Ya, Sus. Suster! Sini, tolongin. Ada yang digigit ular. Sebentar ya, Pak. Saya ambil berangkat dulu. Nela, bertahan. Cepat, Sus.
Bawa dia, Sus. Tapi Bapak juga harus segera ditangani, Pak. Nyawa dia segalanya buat saya. Mas. Iya, Mas. Yang punya mobil ini mana ya? Oh, maaf, Mas. Saya nggak tahu. Tapi tadi sih ada yang kegigit ular dalam mobil sini. Misi, Mas. Aska pasti sekarang udah mati. Kok Bapak berdiri? Saya di sini aja. Gimana keadaan Naila, Sus? Bapak sama Ibu udah kita kasih obat penawar racun, Pak. Terima kasih. Tapi Bapak perlu istirahat. Saya nggak butuh. Tapi maaf, Pak. Saya tidak bisa mengizinkan Bapak. Lebih baik Bapak berbicara langsung sama dokter. Ini siapa?